begini, bunganya lagi Ih, keren banget nih panen mangga, musim mangga. Iya, kamu kan biasanya bikin kue. Sekarang ibu bikin kue nih. Wih, keren loh ibu, udah jago ibu. Enggak, ini yang instan. Terus ada goa, ingat ya waktu kita dulu ke India? Iya, betul. Bersama pertama kali. Ya, ini nama sebuah wilayah. Nyesel cuma beli satu, benar-benar nyesel. Ini kalau dirupiahkan dulu cuma 10.000 guys. Iya benar, bagus sih. Kita ngobrol tentang Taj Mahal kakak. Oh iya siap. Asik. Cakep nih ininya nih. Apa gelasnya? Gelas keramik. Ibu tuh sama India nggak terlalu terekspos kak. Waktu di Ohio University dulu guys. Aku punya kawan orang India, dia udah S3, saya masih S2. Wah, sama pintar pasti ya? Pintaran dia, karena dia bahasa Inggrisnya lebih cakep. Orang India, namanya Gauri. Gauri. Udah gitu, Tante Gauri. Iya, itu calon suaminya dokter. Belajar kedokteran di Ohio. Terus ini tahun 2004 dari Bentara Budaya Jakarta Gramedia, the one and only kesempatan gitu ya, chance. When I did the moderator. Oh keren. As a moderator. Ini penulisnya orang India juga ya? Iya, diskusi buku The Women of India. Tapi emang aku gak pernah yang tertarik begitu kayak kakak. Aku juga masih belajar kok, maksudnya karena senang aja. I'm not the expert juga. Yet, but someday who knows you're gonna be one of those aku many. Lebih ke kayak menikmati experience aja sih karena dan senang gitu. Kita ketemunya di buku ini ya kak ya? Iya, Taj Mahal, iya betul. Nih guys, bukunya ini. Jadi ini bukunya setengah fiksi tapi menggambarkan situasi suasana politik di India pada waktu kerajaan Mughal berkuasa, di mana kerajaan Islam mayoritas rakyatnya Hindu ya saat betul, itu ya. Betul sekali. Tapi karena yang nulis orang Barat ya, penulisnya ini rada-rada lebay gitu, namanya John Shores. Ya nulis bule, bukan bule, orang jadi India. Versinya betul. Versi suka-suka dia bikin percintaan versinya. Bagusnya sih. Lucu aja kita bahas tentang ini. How's the cake? Enak banget. Aku betul lagi dapat hari pertama. Ini minum ini enak banget. Enak banget. Silakan dimakan. Iya, aku sambil ini ya. Iya, sambil dimakan sambil kita menceritakan mengenai. Jadi kakak tuh ke India udah berapa lama? Berapa kali? Kan ada yang barengan sama ibu tuh waktu tahun 2018. Dua kali sebelumnya 2017 kalau nggak salah kan. Pertama kita ke Mumbai aja kan. Baru nah, yang dapat ini gelas ini guys. Yang aku nyesel beli cuma satu dari Goa. Ini di pinggir jalan dan kita we didn't mind. Karena bisa dibersihin jadi enggak diare. Cakep ini. Bagus. Nah, terus kan 2018 ya kita lebih mengeksplor India itu kan. Karena kita kan basis ke New Delhi terus ke Agra, ke Taj Mahal juga sama ke Jaipur. Dan kita nyesel padahal dari Taj Mahal itu guys 3 jam kemudian kampungnya kakekku yang India Muslim di utara India di Lucknow, di Lucknow. Nyesel tapi mudah-mudahan pandemik berlalu kita segera bisa ke Lucknow. Aku juga sendiri pengen banget sih ke Lucknow karena kan itu sebenarnya ya ibu kan asalnya dari situ kan, kakekku dari berarti kakek buyut kamu. Iya betul, jadi ya harus sih menurut aku paling nggak minimal jelas kita tahu lah gitu. Kalau ke Eropa kan udah gitu, Jepang udah banget. Iya. John Shores ini nama penulisnya. Katanya sih dia dapat ini sih, ini bestseller ya. Jadi Barat tuh menyukai cerita-cerita Timur dan wabil khusus ketika ada lebay-lebaynya kali. Iya pasti ya, inilah little drama. Makes it more interesting maybe. Yang menarik adalah apa ya, dimanapun kerajaan Jawa juga begitu, kerajaan Jawa ceritanya ya, Sunda ya, Jawa Barat, intrik ya antar keluarga karena bapaknya istrinya banyak. Ya kan istrinya ada yang utama, ada yang selir sampai beribu-ribu. Gimana ceritanya kan? Iya betul, ya emang sih itu ya. Jadi anak kiri saling bersaing untuk menjadi penguasa utama. Gitu ya? Yang aku tangkap sih di sini. Iya. Bahkan yang kandung juga loh. Iya, kalau ini diceritainnya lebih ke kayak dari anak-anaknya si Mumtaz Mahal aja sih sama Shah Jahan itu kan. Jadi anak yang pertamanya kan memang sudah direncanakan oleh bapak dan ibunya itu menjadi penguasa. Ya, betul, pangeran darah. Dan katanya sih Taj Mahal itu adalah simbol cinta sejati dari raja ini kepada Mumtaz Mahal. But in my mind, cinta sejati ini kan istri ketiga. Jadi emang di India itu istri pertama adalah istri yang dipilih keluarga karena politik.
istri kedua itu untuk memperluas wilayah. Jadi antara kawin mengawin di antara apa ya, negara tetangga. Nah, cinta sejati baru cinta yang istri ketiga, yang ketiga katanya ya, gitu. Ya, ya. Bisa jadi sebenar ya, ya kalau emang dia istri ketiga kan. Istri keempat, kelima, yeah, keseterusnya sampai ke 1000 emang dia pengen aja gila. Iya, betul. Ya mungkin ya cintanya bercabang, mungkin dia buka cabang. Jadi cerita ini kita belajar banyak tentang intrik, tentang kasih sayang murni, cinta anak perempuan kepada ayahnya, iya, cinta abang sama adiknya, betul, dan kemudian love story ya, iya, ya antara yang ngebangun Taj Mahal itu, iya, si mungkin arsiteknya atau iya, insinyur sipilnya dengan iya, putri kesayangannya raja. Betul. Iya. Tapi itu nggak tahu ya maksudnya. Tapi ini versi kita nggak tahu nih versinya si John Shore atau kumaha ya. Iya, kadang-kadang kalau aku nonton versi misalnya kayak serial-serial India yang tayang di sini itu juga di dramanya juga ada, jadi belum tentu aslinya tuh sedrama itu gitu. Meskipun mereka pasti ada konfliknya, cuma kan maksudnya kalau apa ya, kadang kan ya kalau di kerajaan kan konfliknya mereka udah tahu emang situasinya kayak gitu. Kadang kalau nonton serialnya tuh kayak apa, ada aja masalahnya tuh dibikin terus gitu. Kalau kakak lihat di buku ini, kira-kira konflik mana sih yang lebay, yang kok kayaknya agak enggak, bukan sesungguhnya gitu loh. Kalau misalnya mana yang benar atau mana yang enggak, aku sendiri kurang begitu tahu. Karena aku sendiri kan enggak hidup di zaman ini kan. Cuman aku memang pada saat aku ke Taj Mahal tuh aku enggak pernah mendengar cerita kalau emang si putrinya Shah Jahan yang namanya Jahanara atau Jahanara kalau enggak salah ya, yang perempuan ini emang dia menjalin hubungan sama arsitek yang ngebangun Taj Mahal tuh aku nggak pernah dengar. Kalau gitu. Ini kan tapi di sini ada kayak gitu. Tapi yang jelas memang Shah Jahan sama Mumtaz Mahal ini kan punya banyak sekali anak kan. Dan emang pada awalnya itu ada nama salah satu anak mereka yang aku tahu gitu ya. Pas pas kita ke Taj Mahal juga tour guide itu cerita soalnya. Jadi tadinya tuh putra mahkotanya tuh memang Pangeran Dara. Pangeran Dara itu yang pertama tuh guys. Jadi emang calon rajanya. Ya. Jadi dia tuh emang lebih ke kayak orang tuh ngelihatnya lebih ke toleran gitu. Dia berusaha untuk bisa merangkul masyarakat baik yang Muslim maupun yang Hindu gitu. Makanya dia kalau di buku ini diceritain tuh Pangeran Dara tuh dia sampai bikin terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Hindi gitu. Dan dia emang pecinta buku, ya, penulis buku, menyukai bahasa-bahasa gitu ya, luar biasa. Jadi scholar lah. Sementara adiknya nomor 2 itu suka apa ya, latar kuda, perang, naik gajah, ya, panglima, emang diprediksikan buat jadi panglima perang. Betul. Angkatan bersenjatanya kerajaan Mughal di India. Iya, namanya Aurangzeb. Aurangzeb. Gitu. Dia lebih, kalau Aurangzeb ini lebih strict dia. Islamnya Islam garis lurus. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Cuman emang meskipun dia agak sedikit keras, tapi dia tuh panglima yang disegani kalau aku baca di sini. Nah, jadi singkat kata guys, terjadilah pertarungan di antara keduanya. Nah, untuk selanjutnya kita mau bikin serial nih ya kak ya. Iya, boleh. Dengan lokasi berpindah-pindah dan hari berpindah-pindah. Jadi kita nantikan perbincangan kita mengenai Taj Mahal, Aurangzeb, dan Dara. Dan apa? Jahanara. Jahanara yang perempuan. Iya, betul. Karena Jahanara ini... Tapi ini cewek, ini kalau cewek tuh di India nggak terlalu di... Iya, memang. Karena dia juga dikawin paksa dengan saudagar kaya yang gendut, yang udah punya banyak selir. Iya, di buku ini ceritanya begitu. Sedih sih, gue. Tapi dia jatuh cinta sama si ini nih, si arsiteknya yang bikin Taj Mahal. Di buku ini begitu. Nah, sesungguhnya gimana? Karena kita masuk ke India lagi kalau pandemik berlalu ini ya. Nah, itu dia. Karena kita tanya sama orang India asli. Betul. Apakah emang ini benar-benar seperti kenyataannya atau ada yang dikasih? Fiksinya si versinya John Shore. Sekarang ini bule. Ini versinya bule, jadi rada-rada. Tapi dia pinter sih nulisnya. Iya, bagus. Dan ini betul-betul bestseller ya. Kita lihat gold edition, gold artinya edition. Dicetak berkali-kali. Iya. Banyak yang suka. Jadi guys, nantikan pada video kami selanjutnya. Serialnya masih tentang isu Taj Mahal dan John Shores.